Oke, jumpa lagi dengan Mentilis. Kali ini memperkenalkan alat masak rendah karbohidrat atau zat gula. Ini dibuat seperti ini, teman. Jadi kalau masak berasnya ditaruh di sini, kemudian dimasukkan di sini untuk pencegahan penyakit diabetes. Nah, untuk mencegah penyakit diabetes yang beras katanya mengandung banyak gula. Nah, ini alatnya seperti ini, sangat sederhana, teman. Bisa dipesan di tukang panci. Jadi nanti kalau sudah matang, kita angkat. Nanti air tajinnya akan di luar sana. Dan ini bisa dimasukkan ke alat pemanas Magicom atau Magicer. Sangat praktis, teman. Cuman ini masaknya masih di kompor biasa. Jadi masih di kompor seperti ini, teman. Gas. Oke, sahabat Mentilis, mudah-mudahan bermanfaat trik seperti ini, cara masak rendah karbohidrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Klik like, subscribe untuk mengikuti video-video dari Mentilis. Terima kasih.